Kayak sama cowoknya deh. Hah? Ya iyalah, asal jangan macam-macam, Bil. Amanda Manopo atau Amanda Cesa? Pilih! Assalamualaikum guys, hari ini gue syuting acara di Trans 7 dan bintang tamunya, ya gue juga bintang tamu sih, Amanda Manopo, dia belum hadir guys. Kalau misalkan dia hadir, apa reaksi gue dan dia guys? Gue masih malu-malu kucing. Ini supaya make up lu ah, syuting mulu dari kemarin, kapan make upnya? Ya ini kan syuting vlog gue, Pong, lagi trending mulu, Pong. Nomor 2, trending 3. Juga gak ada duit. Ada, kan belum keluar. Mana ya? Cupit-cupit aja mana udah 2 tahun. Masa sih? Mana belum? Ya ntar lah, sabar. Jangan dikeluarin make upnya dong, malu gue lagi syuting. Ini mahal, biarin gak apa-apa. Ini mau pakai yang mana nih? Yang ungu apa yang ini nih? Emang gue dangdut? Ntar ini mana? Ada gini-ginian sih, ada gini-ginian. Apa nih, membelinya di Belanda semua kok. Udah taro-taro, simpen. Udah make up dulu, make up. 8 menit lagi. 8 menit lagi? Iya. Serius? Iya, kan jam 6. Briefingnya gimana? Ini, jadi segmen 1 itu nanti Bang Billy, nanti di-invite Bang Billy sama Madam Manopo, udah masuk berdua, tapi nanti Bang Billy... Oke, saatnya kita syuting. Udah make up guys, pakai bedak Mpok Aki dan pakai lip balm Tanah Abang ya, Mol ya. Oke. Okay. Amanda Manopo mana ya, Mol? Ya, sama cowoknya deh. Hah? Gimana sih? Lu kalau ngomong ya sembarangan, Mol. Enggak sih, ada tadi, Bos. Di ruang make up-nya kali. Iyalah, ruang make up-nya kan beda. Gue deg-degan nih, gue sama Amanda Manopo. Bareng mulu, bareng mulu. Mau live nih, Mol. Setuju gak gue sama Amanda Manopo? Oke, guys, saatnya kita syuting, guys. Check it out. Apa kabar? Aku masuk dulu ya. Kamu masuk sama aku ya? Diam. Aku masuk-masuk kok. Nanti gue digosipin sama Manda. Oke, bukan digosipin. Ya. Bukan digosipin. Gosip-gosip. Kalau dari pandangan lo, gua sama Manda gimana, Bro? Sebagai kakak perguruan, ini adalah mungkin jodoh yang tepat. Sesuatu kadang kita tidak bisa merencanakan, tapi dia akan datang dengan sendirinya. Tapi lo harus bisa meyakinkan dia untuk tetap orang yang menjadi paling nyaman yang berada di sebelah. Dan satu hal, dia harus bisa menerima segala apapun tentang pemaluman kehidupan lo. Karena wanita yang hanya mau menerima tentang segala kelebihan tidak pernah akan langgeng berjalan abadi. Tapi orang yang akan menerima kekurangan dan dijadikan sebuah kelengkap dalam hubungan, itu yang akan membuat kalian akan menjadi pasangan yang terus sampai kalian menutup mata untuk selamanya. Berarti intinya gue sama Manda cocok? Cocok. Tapi... intinya? Ya lu berdoa dong, supaya Amanda mau... Ini Amanda Manopo. Yang satu lagi, Amanda Mas Pato. Iya. Amanda buat makan durian. Dua ini. Jalanin dulu. Jangan satu, dua. Supaya tidak ada pilihan. Gigi, guys, kita tanya Gigi. Sini. Gigi. Amanda kan cantik. Kira-kira lu setuju nggak gua sama Amanda? Ya iyalah, asal jangan macam-macam, Bil. Kenapa gua harus nggak setuju? Cocok, cantik lah. Awas sama macam-macam. Kamera 2, boleh kamera 2? Kamera masa dua. Dia mau gua sih? Hah? Dia kan tadi bilang sayang. Masa dia mau? Emang kalau di belakang kamera dia ngomong nggak sih? Kenapa? Gini, kalau cewek tuh dilihat gini, Bil. Lo lihat dia deket sama cowok lain juga apa nggak? Biasanya kalau cewek udah nggak... misalnya dia tiba-tiba menjauh dari cowok-cowok yang biasanya dia deket, yang sebelumnya deket, berarti dia maunya sama lu. Ya. Tapi dia lagi gak deket sama siapa-siapa. Kata siapa? Kata dia. Kamu gak deket sama siapa-siapa? Sama cowok kah? Kepo.
Kepo deh, denger gak? Kata Gigi, kalau misalkan dia lagi deket sama si cowok, ya kemungkinan besar gue... Kemungkinan dia masih lihat-lihat sama lu. Tapi kalau dia tapi gak... setahu gue dia lagi gak deket sama siapa. Kalau... Jujur, iya. Itu kesalahan, tapi mengakui. Kesalahan untuk diperbaiki akan datang.
Kakak pertama 20 kali. Kakak kedua berapa? Sekali. Wah. Jangan beliuk-beliuk-beliuk dari ke dia, ke dia. Kan dia tanya dulu dari tadi. Lu jangan tau apa yang itu. Gua adik, sebuah guruan. Gua mau ngikutin di jatuh terapi aman. Bagus sekali. Dua. Sekali. Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua. Ya Allah. Syukur banget bisa deket sama wanita-wanita cantik ini. Aman-aman Novo dan... Siapa yang kamu pilih? Kau tidak memilih dan memotong yang cepat. Saya ambil dua-duanya. Hah? Cesa. Ya, jangan demi kamu datang ke sini perhatiin sama aku juga aku senang. Enggak usah ngobrol lama-lama. Wah, iya, emang kita enggak ngobrol lama-lama tapi kita ntar malam mau party berduaan.